di tahun 2021 di acara NGOPI SORI alias Ngopi Sore. Apa kabar rekan-rekan semua di tahun baru ini? Kiranya rekan-rekan senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan kesuksesan di sepanjang tahun 2021. Dan terima kasih ya untuk semua yang sudah bergabung pada sore hari ini. Dan perkenalkan nama saya Nindya, in hari ini saya akan jadi pembawa acara. Untuk ngopi sore yang tepat hari ini sudah mengedisi ke-7. Setelah sebelumnya acara ngopi sore kita yang terakhir itu di bulan Oktober 2020, ngopi sore 6. Nah, bagi rekan-rekan yang belum sempat mengikuti acara ngopi sore sebelumnya, saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai acara apa sih ngopi sore itu. Jadi, Ngopi Sore adalah acara daring dalam kemasan obrolan santai, padat, dan berkisi yang mendekatkan arsitektur dengan bidang keilmuan lain, mengangkat seputar isu terkini melalui aplikasi Zoom, live streaming YouTube IAI Banten. Di sepanjang tahun 2020, IAI Banten sudah mengudarakan 6 episode Ngopi Sore, yaitu Ngopi Sore yang pertama merekam arsitektur bersama Mas Riri Risa dan Pak Budi Sukada. Yang kedua, arsitek Ber-IG live kenapa tidak bersama Mbak Imelda Akmal. Ngopi sore tiga, merangkai kisah dari foto arsitektur bersama Mas Mario Wibowo. Yang keempat, arsitektur dalam secangkir kopi bersama Mas Yusing dan Mas Pepen. Ngopi sore lima bersama Pan Andra Martin. Mopi sore 6, bangunan heritage dihancurkan? Kok boleh? Bersama Mas Adi Panuntun. Nah, buat rekan-rekan yang kemarin belum sempat mengikuti acara tersebut, bisa mampir ke kanal Youtube IAI Banten untuk melihat tayangan ini kembali, dan pastikan untuk like, subscribe, dan komen. Oke, berhubung, ini adalah ngopi Sore edisi 7 kita yang pertama di tahun 2021. Yuk mari kita seruput kopi bareng dulu biar semakin semangat, dan menambah kehangatan acara sore hari ini. Cheers! Nah, selanjutnya seperti biasa, saya akan membacakan beberapa tata cara untuk mengikuti ngopi sore ke-7 ini. Yang pertama, silahkan menyesuaikan nama lengkap pada profil Zoom rekan-rekan saat ini sesuai dengan nama pendaftaran di awal ketika mengisi form registrasi. Yang kedua, selalu matikan mikrofon Anda pada saat acara berlangsung. Yang ketiga, semua peserta di Zoom diharap untuk menampilkan diri di kamera selama acara berlangsung untuk keperluan dokumentasi di media sosial IAI Banten. Yang keempat, mohon pantau chat board Zoom dan chat live YouTube IAI Banten karena nanti akan ada link presensi acara yang diberikan untuk dilengkapi peserta yang hadir untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Jadi silahkan rekan-rekan dapat mengcapture diri sebagai bentuk kehadiran pada Zoom atau live streaming YouTube dan menuploadnya pada link tersebut. Yang kelima, bila ada kendala teknis dan pertanyaan lebih lanjut, silahkan rekan-rekan dapat menghubungi nomor official IAI Banten di 0821 1281 3745 atau mengirimkan email ke iai.daerah.banten@gmail.com. Yang keenam, peserta dilarang merekam dan menyebarluaskan live YouTube IAI Banten ke YouTube pribadi atau platform online lainnya tanpa izin dari IAI Banten. Selanjutnya, bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan dapat mengikuti tata atur berikut ini. Yang pertama, silakan mengajukan raise hand bagi peserta Zoom dan mengetik pertanyaan di kolom chat pada bagian bawah layar ketika sesi pertanyaan sudah dibuka oleh moderator. Yang kedua, satu peserta dipersilahkan mengajukan satu kalimat tanya. Pertanyaan dibatasi tiga pertanyaan per sesi. Yang ketiga, peserta dapat memulai mengajukan pertanyaan setelah dipersilahkan berbicara oleh moderator dan di -unmute oleh host. Nah, khusus untuk peserta yang menonton live YouTube dapat mengajukan pertanyaan melalui live chat YouTube yang nantinya akan dipilih dan dibacakan oleh moderator. Demikianlah tata cara dan tata atur untuk dapat dipahami bersama. Sebelum mengawali acara, saya mewakili segenap pengurus IAI Banten mengajak kita semua untuk bersama-sama hening sejenak, berdoa bagi kondisi tanah air yang dilanda pandemi yang sedang mewabah di dunia, agar lepas berlalu dan kita semua dapat beraktivitas kembali serta beradaptasi dengan keadaan. Berdoa bagi para korban yang terkena bencana tanah air, bencana longsor di Jawa Barat, banjir di Kalimantan Selatan, dan gempa di Sulawesi Barat. Juga berdoa untuk korban musibah pesawat Sriwijaya Air SJ182, khususnya bagi almarhumah Adinda Istiuda Prastika, adik tercinta dari Bung Dilian Purnama Oktora, wakil ketua 3 IAI Banten serta mendoakan almarhum ayahanda dari Muhammad Habibi, pengurus IAI Banten bidang keprofesian, yang telah berpulang beberapa waktu yang lalu. Tidak lupa, mengucap syukur atas kesempatan untuk tetap dapat berkarya dari rumah, mendoakan pula para tenaga medis yang masih harus berjuang untuk membantu merawat pasien hingga saat ini. Hening dan berdoa dimulai. selesai terima kasih rekan-rekan dan selanjutnya mari kita langsung sapa moderator kita yang akan memandu acara ini yang bertajuk jalan-jalan arsitektur nusantara halo selamat sore bang Tommy selamat sore Nindya apa kabar sehat gimana Bang Tommy selamat, selamat sehat ya alhamdulillah Monggo-monggo, Baik, terima kasih, Nindya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita sudah kedatangan sang Pendekar Arsitektur Nusantara. Namanya Gregorius. Antar awal. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Selamat sore, Mas Tommy. Apa kabar? Baik, selalu baik, Mas. Mas. sore, Nindya tadi. <laughs> Udah siap nih kopinya. Selamat sore, <laughs> Selamat sore. Akan, Saya langkah awal, saya akan mencoba membacakan dulu, Mas, CV, CV dari Mas Yori yang telah dipersingkat. Soalnya kalau nggak disingkat ini, waduh, bisa 10 halaman sendirian nih, Mas profil narasumber eh, nama lengkapnya Gregorius Antar Awal atau dikenal dengan Yori Antar lulus dari jurusan arsitektur Universitas Indonesia pada 1988 tahun 1989 berserta teman-teman arsitek yang baru lulus mendirikan AMI yaitu arsitek muda Indonesia tahun 2008 Beliau mendirikan Yayasan Rumah Asuh untuk menyelamatkan dan melestarikan desa-desa tradisional di Indonesia yang terancam kepunahan melalui pembangunan kembali bersama dengan metode bottom-up bergotong royong bersama masyarakat. Beberapa penghargaan yang pernah diraihnya antara lain IAI Award tahun 2008 untuk Rumah Tenun Sintang IaI Award 2011 untuk Konservasi Rumah Tradisional Wearable. IaI Award 2015 untuk Konservasi Rumah Adat di Sumba. Indonesia Property Award 2020 yang diselenggarakan oleh Konselor. Indigenous House Conservation Movement by Rumah Asuh. Lifetime Achievement Award. Akademi Jakarta 2020 atas pengabdian dan pencapaian dalam memelihara, mengembangkan, dan memajukan kesenian dan kebudayaan bangsa. Dari negara ada penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Muhajir Effendi kepada Rumah Asuh kategori komunitas pada 26 September 2018. Selanjutnya Indonesia Property Award 2018 dari Kohler untuk Lapangan Banteng penghargaan dari Wakil Presiden Yusuf Kala waktu itu atas dukungan dan dedikasi dalam penyelenggaraan Asian Games 18 tahun 2018. Adapun penghargaan internasional yang pernah diterima oleh Han, Atwa, Han Awal dan N Partners diantaranya Arkasia Award untuk rumah tenun Timor 1991. Award of Excellence 2012 UNESCO Asia Pacific Awards untuk kategori Cultural Heritage Conservation untuk Baru Niang Nusa Tenggara Timur dan nominasi Agakan Award for Architecture untuk Wairebo Nusa Tenggara Timur pada 2013. Selain aktif sebagai arsitek, Yori Antar aktif menulis untuk arsitektur di berbagai media dan juga menerbitkan beberapa buah buku arsitektur diantaranya buku pesan dari Wirebo pada tahun 2010 berburu dan berguru di tanah Marapu pada tahun 2018 pesan dari Wirebo kelahiran kembali arsitektur Nusantara pada tahun 2019 saat ini menjabat sebagai direktur dan desain Manager di Han Awal and Partners Architects. Silakan Mas Yori memulai uh, cerita-ceritanya. Kita mau diajak mana ini? <laughs> <laughs> ya, selamat sore teman-teman Yai -teman Banten ya. Uh, Mas Tommy dan kawan-kawan semua, terima kasih ngundang saya untuk acara ngopi sore. Ya, rasanya tepat sekali nih ngopi sore. Karena kalau kopi itu bagi saya bagian dari tradisi Nusantara ya. Coba aja saya kemana-mana seluruh pelosok Nusantara itu pasti ujung-ujungnya pulangnya beli kopi ya. Kalau ke Aceh juga dikirimin kopi sampai Papua ya. Jadi kebetulan kami banyak bekerjasama dengan masyarakat adat di sana. Dan kebetulan uh, bertemu dengan seorang tokoh, tokoh yang tinggalnya di pedalaman uh, uh, Timika, dia bekerja di Freeport, orang Papua asli. Dan saya sering bikin acara di kantor, ketemu dengan juga seorang pengusaha kopi. Sekarang kita juga punya kopi di dataran paling tinggi di Indonesia, ya, kopi di Timika. Jadi uh, di, uh, kopi itu makin makin tinggi tempatnya kan makin bagus katanya. Dan saya sampai sekarang sebenarnya penikmat kopi, tapi nggak tahu sebenarnya kopi yang paling enaknya mana gitu, <laughs> karena seluruh tempat bilang kopi yang paling uh, kopi itu Uh, semuanya uh, terbaik gitu menurut mereka ya oke okay, balik ke tema kita ini tema tema kita ini saya ingin bicara santai mengenai uh, hobi saya traveling ya hobi saya traveling itu hobi yang sebetulnya hobi yang menyenangkan yang awalnya kita jalani dengan sebagai ya sebagai untuk keluar dari kerutinan kerja sehari-hari dan sebagainya. Tapi ternyata hobi itu juga bisa jadi serius ya, bisa juga menjadi uh, kacamata kita bagaimana menyimpan data-data itu, merekamnya dan sebagainya, dan akhirnya suatu saat kemudian ternyata rekaman-rekaman itu uh, akan menghasilkan sebuah uh, perjalanan berikutnya, akan menghasilkan uh, misi yang lain begitu. Jadi saya sebagai arsitek dulu. Saya juga hobinya motret. Ya, hobi motret. Dan sekarang ini motret itu fotografi udah bukan hal yang sangat eksklusif lagi. Semua orang bisa motret sekarang. Apalagi ada media. Banyak fotografer sekarang, Mas? Nah, enggak. Malah kita pakai handphone aja kok motretnya. Saya terakhir sama teman-teman kalau pergi itu, mereka udah bawa kamera yang sangat serius dan mereka akan sangat marah kalau lihat saya motretnya pakai handphone. Mereka tuh mikir yang namanya fotografer tuh kamera harus berat, harus pakai tripod ya saya nggak mau saya bilang saya mengambil uh, ju jurusan fotografi arsitektur yang sifatnya uh, mendokumentasikan bukan untuk jurusan foto artistik tapi memang kalau kita lihat kamera yang namanya kamera per kamera pertama di dunia yang difoto tuh arsitektur loh bangunan itu yang difoto hasil potret pertama tapi kemudian untuk di bidang arsitektur rata-rata foto arsitektur hanya sebagai dokumentasi sampai ada tokoh Bauhaus namanya Laszlo Moholy yang membawa foto-foto bangunan menjadi foto seni. Nah itu dimulai di era Bauhaus dimana yang di mana yang orang malah bingung malah nggak bisa beda ini foto apa ya? Sangat seni sampai nggak tahu lagi itu bangunan apa bukan? Ya sangat artistik baik bentukan alam atau konstruksi bangunan. Ya mana foto arsitektur menjadi foto seni. Tapi kalau saya memang mengambil foto sebagai dokumentasi karena saya perlu data-datanya dan saya simpan, saya kumpulkan, saya olah dan mau nggak mau membuat saya harus bisa nulis ya. Saya dulu nulis itu pertama kali dulu buat majalah Asri, majalah Laras nggak banyak buku arsitektur ya. Terus kemudian mulai diminta nulis sama majalah Fashion, majalah Dewi begitu ya. Terus kemudian pas saya kirim hasil tulisannya, komentarnya orang mereka, aduh bahasa kamu tuh kayak bahasa tukang kayu, sangat akademis. Nah ini dari situ saya mulai merasa tertantang, oh jangan-jangan arsiteknya emang nggak bisa ngomong sama publik ya. Karena kalau dia ngomong tuh ngomongnya yang keluar teori semua. Nah bagaimana kita sebagai arsitek keluar dari keilmuan kita, kita harus mulai membiasakan diri bicara dengan publik gitu bicara dengan masyarakat dan sebagainya karena ujung-ujungnya yang pakai karya arsitektur kan masyarakat sendiri. Ya. ya, kita sendiri yang pakai gitu loh. Dan kalau kita nggak pernah belajar berkomunikasi bersama masyarakat atau kita, mereka kita nggak akan dapat input balik dari mereka. Dan akhirnya ujung-ujungnya mereka mencari arsitektur dengan caranya mereka sendiri. Ya. Jadi itu adalah perjalanan saya bersama arsitek muda Indonesia. Kita adalah arsitek yang termasuk kerjaannya bikin gaduh, ya. Dan dianggap sangat vokal, dianggap sangat arogan di masa itu oleh dunia akademis, tapi ternyata sangat efektif berbicara, berkomunikasi sama masyarakat karena kita mempelajari bagaimana berkomunikasi sama masyarakat dan menjadikan arsitektur itu bukan dunia yang eksklusif. Kita jadikan arsitektur menjadi bahasa sehari-hari, ya, jadi. Selama ini mereka lihat arsitektur adalah profesi yang sangat eksklusif yang kesannya dianggapnya hanya untuk melayani pekerjaan orang-orang yang punya uang tapi ternyata arsitektur bisa kita jadikan berita. Nah, akhirnya media-media mulai menulis arsitektur ya termasuk Tempo oleh Gunan Muhammad dia bilang kalau arsitektur bisa menjadi media kami akan menulis. Dan ternyata arsitektur menjadi salah satu tolak ukur bagaimana melihat kita melihat perkembangan ekonomi, perkembangan cara berpikir, perkembangan budaya yang ada di Indonesia. Jadi salah satu kunci kita sebagai arsitek ya bagi saya dengan melakukan banyak perjalanan mau nggak mau kita harus juga belajar komunikasi dan mengkomunikasikan arsitektur kita kepada masyarakat karena masyarakat juga yang akan memberikan timbal balik, memberikan input ya. Nah tadi kalau dilihat rata-rata penghargaan saya itu ya lebih ke konservasi ya. Bangun rumah adat sini, bangunan rumah adat ini. Beberapa kali saya ikut IAI Award, malah bangunan saya nggak pernah dapat award juga gitu ya. Tapi kalau melestarikan rumah adat, langsung dapat award. Kalau bangunan ini, bangun itu nggak, nggak, ada dapat award. Tapi bagi saya, saya melihat eh, narasi. Narasi arsitektur Nusantara ini menjadi narasi yang narasi komunikasi. ya Dia mem, mem, mempersingkat prosedur dengan narasi arsitektur ini kita bisa berbicara dengan mudah kepada masyarakat dan masyarakat langsung paham oh itu arsitektur nusantara tuh kayak gitu langsung paham oh itu bagian dari kita ya kalau kita ngomongin arsitektur minimalis arsitektur dekonstruktivisme arsitektur klasik arsitektur postmodern masyarakat nggak paham itu mah arsitektur luar semua saya nggak ngerti ngapain kamu jelasin mau yang dibangun tapi membawa narasi dari luar. Tapi kalau kita bawa ngomong narasi arsitektur Nusantara, paham. Terus kemudian arsitektur Nusantara juga mudah dipahami para regulator, Membuat keputusan, pembuat kebijaksanaan. Begitu Begitu yang kita angkat arsitektur Nusantara, oh mereka paham. Malah mereka merasa, oh kalau begitu kita bisa dong bikin ini, bikin itu. Kita bisa membuat, kita bisa melangkah lebih maju. Kita bisa melangkah lebih jauh ke depan dengan narasi arsitektur nusantara. Nah itulah yang saya pakai saat ini. Bagaimana berkomunikasi bersama masyarakat dan bagaimana berkomunikasi juga dengan regulator. Regulator hal ini tentunya pembuat kebijaksanaan dalam hal ini bisa jadi pemerintah. Pemerintah tentunya juga adalah kementerian begitu ya yang pembuat kebijaksanaan. Jadi dengan masuknya narasi-narasi masuknya cara kita berkomunikasi ke masyarakat ke pemerintah dan sebagainya. Kita mulai eh, apa semakin merapat ya. Kalau selama ini kayaknya semuanya serba berjauhan. Tidak saling ketemu ya. Nah, sekarang bisa semakin merapat, semakin sinkron dan bagi saya sendiri impact-nya adalah profesi arsitektur menjadi profesi yang sangat dibutuhkan. Dibutuhkan tentunya tidak hanya untuk pihak-pihak apa uh, arsitek sendiri tapi juga dibutuhkan oleh pemerintah kita dibutuhkan oleh negara kita dibutuhkan oleh masyarakat kita karena arsitektur ini ternyata bisa menyelesaikan berbagai masalah-masalah dan problem-problem yang 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 ada di dalam kehidupan bernegara kita gitu jadi arsitektur ini tidak menjadi sebuah profesi yang eksklusif kalau dulu di zaman saya di astek muda ya kita mau mau ngomongin proyek rata-rata proyek ya proyek swasta nggak ada arsitek tertarik sama proyek-proyek pemerintah begitu udah ribet aturannya ya kalau zaman sekarang ya tetap ribet aturannya gitu salah-salah salah-salah uh, masuk ke proyek pemerintah kena KPK lagi nanti tepat bonusnya ya kan jadi orang bilang ah gue mendingan ikut swasta aja tapi kalau kita bangun proyek swasta mulu ya kita nggak ikut bangun negara Nanti kita komplain lagi, oh kenapa begini? Oh kenapa jembatannya kok begitu? Kenapa begini? Ikut ngomel-ngomel ya. Tapi kalau kita bisa masuk ke dalam pemerintah, mau usah jauh-jauh deh. Pemerintah daerah aja, dampingin tuh bupatinya, dampingin tuh gubernurnya, dampingin tuh camatnya, lurahnya. Wah seru banget. Arsitektur bisa menjadi profesi yang sangat membumi. ya. Oke, saya itu intro saya. Mudah-mudahan presentasi saya bisa cukup jelas di apa dipahami. Saya mohon izin saya akan sharing apa bahan-bahan presentasi ini dan mungkin nanti moderator kalau memang waktunya Toto memang udah waktunya udah kepanjangan tolong saya diingatkan dulu tapi jangan diingatkan 5 menit habis gitu ya. Tolong kasih tahu ya Pak Yori ya, waktunya tinggal 15 ya. menit. Ya. Gitu ya. enggak ya sabar nih. Oke, okay, kita share share materi ya. Terima kasih sebelumnya. Ya, apakah gambar ini bisa dilihat? Jelas, Mas. Jelas ya? Ya. Oke. Okay. Ya ini sebenarnya hmm, foto ini, eh, kenapa saya megang bendera merah putih ini, sebenarnya foto ini difoto dengan jaket yang kelihatannya lumayan tebal, ini eh, foto waktu saya berkunjung ke Kutub Selatan, begitu bersama teman-teman, dan ini adalah di tempat yang terpanas, karena ada gunung berapi juga di situ, di Kutub Selatan itu, jadi di... Di sana semuanya dominasi salju, tapi di sini semuanya isinya batuan-batuan dan memang ini adalah benua yang nggak ada orangnya, nggak ada kotaknya, yang ada hanyalah peneliti. Ini eh, apa bagi saya menjadi satu perjalanan yang mengesankan. Tapi ini saya mau cerita sedikit karena saya hobinya motret, ya, dan ada eh, ada satu perjalanan yang sangat mengesankan. Waktu itu saya belum jadi arsitek saya pergi bersama ayah saya ke Kairo, almarhum di pelingahan awal, dan di situ ayah saya ikut Kongres UIA, tapi kemudian saya bilang nanti pulangnya kita mampir ke Agian Island, itu pulau-pulau kecil di Yunani, karena saya melihat, waktu itu saya masih kuliah di mesin, saya ini nyasar ya jurusannya, saya kuliah di mesin, terus saya lihat ayah saya di kantor ayah saya kok ada buku yang sangat menarik arsitekturnya bagi saya. Ini arsitekturnya real apa enggak begitu. Dan itu adalah arsitektur di pulau-pulau Aegean yang memang umumnya dibangun oleh tidak semua bangunan dibangun oleh arsitek, tapi semua bangunannya umumnya seragam, bentuknya melengkung dan ternyata itu adalah sebuah kota di sebuah Kaldera yang konon dulunya adalah sebuah gunung merapi yang meletus sangat dahsyat dan disitulah lahirnya legenda kota Atlantis ya dan ternyata bangunannya itu semua melengkung. Kenapa melengkung? Karena memang konstruksi bangunan itu sebagian besar masuk ke dalam gunung dan yang keluar tuh hanya pintunya dan bangunannya ini pasti masyarakatnya sangat demokrat nih sama cara demokratis ya. Kenapa? Karena bangunan-bangunan itu pun atapnya pun menjadi jalan. Jadi tumpang tindih. Nggak ngerti tuh gimana menerapkan IMB-nya dan sebagainya. Karena lahan rumahnya di atasnya ternyata menjadi jalan masyarakat. Jadi kotanya begitu kuat karakternya, dan ternyata dalam perkembangan berikutnya Pulau Santorini yang ada di Laut Kepulauan Agian ini menjadi salah satu kota wisata yang sangat terkenal, khususnya wisata Uh, uh, keliling pulau island hopping yang ada di Yunani dan kemudian uh, saya mengajak tentunya saya punya trip ada dua ya trip bersama teman-teman arsitek ya dalam hal ini teman-teman arsitek muda Indonesia dan trip bersama teman-teman kantor sendiri dan secara rutin kami uh, selalu rutin mengajak satu kantor kami untuk pergi ke luar negeri untuk membuka wawasan. Ya, mencari inspirasi, membuka wawasan, supaya wawasan juga luas. Saya juga tidak ingin menjadi arsitek yang maju sendirian, paling ngerti belahan dunia yang lain. Saya, misi saya adalah membawa semua teman-teman kantor setiap tahun paling tidak satu kali dalam satu tahun ke luar negeri. Ya. Dan inilah yang kita lihat, semua bentuk-bentuk bangunannya sangat signifikan, ya. dan dulu rumah-rumah penduduk tapi sekarang rumah-rumah itu dibeli dan dijadikan hotel ya jadi akhirnya kalau di musim hotel musim panas itu pulau ini didatangi turis empat kali jumlahnya penduduknya itu sendiri tapi pada saat musim dingin ya kurang lebih sekitar bulan Oktober November sampai Maret kota ini pasti sangat sepi ya penduduknya tinggal nenek-nenek -nene dan kakek-kakek tapi sesudah bulan Maret Kemudian mendadak ramai sekali karena ini menjadi memang kota e, wisata dan di sini kita lihat kapal-kapal krus -kapal antar benua semua datang membawa turis ya jadi kalau kami dulu sama ayah saya naik pesawat ya pesawatnya kotak namanya skyfan dan pulau inilah yang saya sudah datangi sampai lima kali karena kadang-kadang saya pulau ini terbawa mimpi sangat romantis sangat puitis dan bagi saya juga sangat mengejutkan jalanannya kayak saya pernah dulu bikin majalah arsitektur namanya Arsitraf. Kita bilang kota ini menikmati kota ini seperti menikmati irama musik dangdut ya. Toto belok sana, belok sini nggak kerasa, Toto ketemu pemandangan dan sebagainya. Dan ini yang trip-trip bersama teman-teman selalu pasti rame-rame seperti ini, foto-foto menyenangkan semuanya, nggak ada nggak ada PR, nggak ada tugas, tapi semuanya menghirup inspirasi melalui perjalanan ini jadi, dan kadang-kadang juga ada teman-teman saya juga yang ikut, ya, ikut juga dalam trip, ya, dan mereka saya kasih tugas eh, kalian dapat giliran untuk mentraktir satu rombongan dalam satu kali satu kali eh, trip itu begitu dan ini, kalau ini tahun 2014, ya, kita eh, temanya, trip tahun 2014 itu me, mendatangi UNESCO Heritage Site gitu. Bagaimana sih sebuah kota bisa mendapat penghargaan UNESCO? Ya, seperti apa e, kebijaksanaan yang diterapkan di dalam kota itu sehingga mendapat penghargaan UNESCO? Ternyata saya tahu ya kota-kota yang mendapat penghargaan UNESCO malah diblok dari transportasi modern. Kita hanya boleh kota itu hanya boleh dimasuki dengan berjalan kaki. Di luarnya baru boleh di, ada izinnya. Untuk kendaraan bus lewat, mobil lewat, tapi begitu masuk ke kota yang di-frozen di kan, dibekukan, mobil tidak boleh masuk. Jadi kita akan melihat kota itu seperti kota-kota abad pertengahan yang semuanya masih utuh, masih ada, ya, ini di Praha, trip ke Praha. Jadi kita khusus mendatangi bagaimana UNESCO site itu, setiap kali, kenapa kota ini mendapat penghargaan UNESCO, kita pelajari, kita tanyakan, oh di sini. Oh karena keindahan alamnya. Oh karena uh, uh, alamnya yang dikonservasi. Oh karena kota-kota tuanya yang dikonservasi. Oh karena ada tambang yang dikonservasi. Jadi masing-masing beda-beda gitu ya. Nah ini saya waktu itu waktu dalam trip ke Praha ada rekan saya Andre Martin ikut ya. dan di situ di latar belakangnya adalah bangunan Gehry. itu satu-satunya bangunan yang sangat apa ya kontras dengan bangunan-bangunan tua. Tapi kok bisa ya Frank Gehry merancang bangunan di kawasan uh, heritage site yang oleh UNESCO ya. Jadi bangunannya Frank Gehry ini lumayan kontroversial juga ya. Dibicarakan sampai sekarang ya. Kenapa Frank Gehry bisa merancang bangunan seperti ini? Tentunya Frank Gehry membawa ilmu arsitektur modern ya, bagaimana arsitektur modern dikawinkan dengan arsitektur yang tua. Dan nggak nggak beda dengan arsitek IMP yang merancang Louvre Museum Louvre dengan latar belakang bangunan tua di Paris. Ya. Kalau ada yang pernah lihat kan ada bangunan piramid itu itu juga gadus panjang masa itu pro dan kontra dan sebagainya ya uh, itu adalah uh, memang karya arsitektur uh, modern ya semua konstruksi piramid yang tidak solid tapi malah meruang bangunan yang bukan batu tapi kaca dan itu menjadi entrance masuk ke museum yang baru. Dan itu dibangun di zaman siapa? Dibangun pada saat zaman Presiden François Mitterrand yang memang punya visi. Visi ya. Dia sangat membangun dengan visi-visi arsitekturnya untuk kota Paris ya. Salah satu raja salah satu pangeran yang juga punya visi terhadap kota tuanya adalah Pangeran Charles. Kalau Pangeran Charles malah anti modernisasi di dalam kota heritage-nya London. Ya. Jadi mereka, Pangeran Charles malah sangat ingin melestarikan kota London sebagai kota tua, bukan kecampur sama bangunan-bangunan modern dan sebagainya. Tapi itulah profesi kita arsitektur sampai saat ini, Pasti ada pro kontra di dalam pembangunan sesuai dengan zamannya. Nah, oleh karena itu, kita harus juga melengkapi, memodali kita dengan referensi-referensi yang banyak, dengan studi-studi kasus yang banyak, kita mempelajari supaya juga kita tahu bagaimana menghadapi masa lalu dengan masa kini, bagaimana menghadapi membawa kekinian dari tradisi dan budaya kita ke masa kini bahkan bagaimana membawa tradisi dan budaya itu juga ke masa depan. Ini ke Cina ya, ke Sangrila ya, ke uh, kita melih, me, me, melihat monasteri-monasteri Buddha Tibet yang ada di wilayah Cina ya. Kita tahu sendiri Tibet memerdekakan diri dari dari Cina memilih untuk Ya exile akhirnya mereka tinggal mereka membawa ke pemerintahannya tidak lagi di Cina karena eh, apa eh, wilayahnya dianeksasi oleh pemerintah Cina mereka pindah ke India ya di India itu adalah di kota Dharamsala dengan pemimpinnya bernama Dalai Lama ya jadi pemimpin agama Buddha Tibet itu tidak menetap di Cina tapi exile ada di India. Jadi kita bisa melihat bagaimana uh, arsitektur itu juga melihat uh, dengan budayanya, sejarahnya, politiknya dan sebagainya. Nah, ini kalau ulang tahun kayak begini ya, dulu ada teman kita nih Hendra ya, uh, yang ulang tahun, ya kita trak, kita minta dia bikin traktir dengan gaya-gaya abad pertengahan, pesta topeng dan sebagainya. Kita rasakanlah, kita menghirup budaya, kita menghirup Uh, apa uh, arsitektur seni musik dan sebagainya itu yang selalu saya tekankan kepada uh, apa teman-teman uh, saya kepada anak buah saya jadi kita dalam perjalanan ini kita coba melihat dunia-dunia yang 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 selama ini tentu tidak bisa ditemukan di negara kita sendiri ya kehidupan-kehidupan dan sebagainya dan 2017 kita melakukan perjalanan ke Uzbek ya kita mendatangi eh, apa madrasah eh, madrasa, -madrasa masjid-masjid kota-kota tua dan kita termasuk rombongan yang beruntung kita bisa berkunjung ke makam Imam Bukhari ya dan kita lihat di sana ternyata yang namanya Presiden Soekarno itu sangat dicintai oleh masyarakat di sana karena melalui Presiden Soekarno lah makam Imam Bukhari berhasil dilestarikan dan dibangun sangat indah di zaman sekarang ya melalui Presiden Soekarno lah yang dengan diplomasi dengan pihak Rusia pada saat itu Presiden Soekarno memutuskan tidak akan ke Rusia kalau Rusia tidak menemukan makam Imam Bukhari dan Rusia sebagai negara komunis pasti setengah mati bingungnya mencari makam Imam Bukhari dan setelah dikirim foto-foto makam Imam Bukhari Presiden Soekarno bilang kami tidak akan datang kalau makam itu belum direstorasi. Dan setelah restorasi oleh tim PU-nya Rusia dengan sangat cepat dan kemudian terjadilah kunjungan itu, Presiden Soekarno masih bilang restorasinya belum memuaskan. Akhirnya Presiden Soekarno bilang kalau begini saja, kami akan tukar dengan emas dan kami akan membawa pulang makam uh, uh, Imam Bukhari ini dan kami akan makamkan di Indonesia. Ya tentu saja. Semua nggak akan uh, tidak menerima uh, apa, uh, permintaan dari Soekarno, tapi akhirnya mereka tekan kontrak pihak Rusia tekan kontrak dengan Indonesia kami akan uh, bangun makam yang indah sesudah, pres, sesudah kunjungan Presiden kenegaran ini selesai dan akhirnya sekarang berkat Soekarno makam Imam Bukhari sudah dibuat menjadi makam yang indah dan untuk orang-orang Indonesia yang datang di, akan dibukakan pintu karena makamnya itu ada di bawah tanah ya. Siapa yang mau lihat akan dapat akses langsung dan mereka menjadi sangat terbuka, sangat ramah begitu mereka tahu bahwa kita datang dari Indonesia. Dan buat mereka Soekarno adalah pahlawan mereka. Tapi cerita mengenai makam Imam Bukhari, mengenai kunjungan Soekarno ke Uzbek itu jarang sekali kita dengar ya. Kadang-kadang pemimpin kita tuh lebih dihargai di luar negeri, ketimbang di dalam negeri. Itu adalah sebuah fakta. Ini trip Portugal 2018. Kami melihat juga bangunan-bangunan heritage dan sebagainya, begitu ya. Juga melihat UNESCO site, ya, bangunan-bangunan tua dan sebagainya, gitu. Ini trip yang terakhir nih tahun lalu, Maroko 2020. Masih sempat Mas masih sempat, dan pada saat kami uh, tiba di sana di, selama transit di uh, di Dubai waktu itu transit stasiun Dubai kami mulai menemukan banyak orang memakai masker ya. dan ini bulan Februari rasanya kalau di trip ini ditunda dua minggu ini udah uh, kita udah dalam kondisi semua ter ter tertutup begitu dan pada saat bulan Maret teman saya rekan saya ketua IAI Nasional Ahmad Juhara meninggal. Jadi virus itu saya ingat banget, eh, eh, apa pandemi itu masuk ke Indonesia itu kurang lebih akhir Februari begitu Pas saya pulang dari Maroko, saya menghadiri pameran di BSD. Ya, di situ ada saya bertemu dengan Pak Juhara dan pameran itu dibuka oleh Menteri Budi Karya ya. Dan disitulah saya ketemu Juhara, rasanya ketemu saya yang terakhir karena e, berikutnya saya tidak bertemu lagi dan hanya sempat WhatsApp-wasapan begitu ya. Dan saat sampai saat ini tentunya kantor kami selalu me, 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 apa ya, membuat tabungan untuk perjalanan. Akhirnya semua tabungan habis hanya untuk membayar. E, apa proyek-proyek eh, membayar bulanan kantor di saat proyek-proyek mulai semakin jarang atau ditunda atau dipending dan sebagainya jadi kita harus bisa mengatur dan untungnya memang kita nggak perlu nggak perlu juga di dalam tahun ini harus trip juga jadi bagi saya kalau 2021 ini pandemi pun bisa dibilang berakhir trip yang akan kami lakukan bukan trip ke luar negeri tapi trip ke dalam negeri ya tentunya sampai situasi benar-benar aman kembali. Dan ini trip yang lain, ini trip bersama teman-teman yang lebih challenging ya, tentunya teman main saya yang hobinya motret ya. Jadi tripnya terbatas enam orang, lima orang. Saya ada trip kantor, ada trip bersama teman-teman astek muda, tapi ada juga trip dengan teman-teman yang hobinya benar-benar profesional fotografer ya, seperti Jai Subiakto dengan Oscar Matuloh dan sebagainya dan kami sengaja cobalah kita ke trip ke tempat-tempat yang kita sebutnya bucket list trip sebelum kita mati kita pengen mau kemana sih gitu ya ke Himalaya sudah ke sini udah ya udah kita ke South Pole. waktu itu saya malah mengajukan ke teman-teman saya saya mau ke Chernobyl tripnya mereka bilang lo aja sendiri yang ke sana ke Chernobyl ya waktu itu Chernobyl belum dibuka loh tapi sekarang udah dibuka malah akan menjadi kota mati itu malah menjadi satu kunjungan destinasi juga bagaimana melihat sebuah kota yang ditinggal lari sama penduduknya jadi abandoned trip namanya ya kota tempat-tempat yang ditinggalkan itu ternyata bisa menjadi saya nggak tahu mungkin kalau ada yang dapat inspirasi dari situ ya semua warnanya abu-abu semua bangunan abu-abu semua yang ditinggalkan juga warna abu-abu benar-benar seperti sangat mencekam tapi kalau kita pernah ke Kutub Selatan, ini trip yang sangat mencekam bagi saya karena saya lihat ini nggak seperti di bumi yang saya kenal ini. Nggak ada orang, nggak ada pohon. Ya. Ternyata ada binatang cuma dua macam, yaitu ikan paus sama penguin. Udah, nggak ada lagi. ya Kota juga nggak ada. Ternyata ini bukan negara, ini sebuah benua yang nggak ada, nggak ada pemiliknya, tapi isinya para peneliti. Ya. Dan ini di Kutub Selatan kondisinya pada saat kami pamer pam, bikin pameran tahun lalu dan pameran itu didatangi juara juga di sana pada bulan Maret tapi sayang saya tidak ketemu itu ternyata membawa kekhawatiran pada mencairnya Kutub Selatan yang mengakibatkan banyak lapisan di permukaan yang selama ini tertutup ratusan ribu tahun tiba-tiba mencair. Dan itu para peneliti sangat panik karena bisa jadi bisa jadi ada penyakit penyakit atau virus menular yang keluar juga bersamaan karena untuk pertama kali dalam sejarah kutub selatan mencapai temperatur 20 derajat biasanya yang terjadi adalah minus 45 derajat tapi di beberapa titik mengalami musim panas sampai 20 derajat dan itu es mencair jadi memang ada pertumbuhan iklim di bumi kita ini yang kalau para peneliti bisa membaca, kita nggak bisa membaca, dan merekalah yang sangat khawatir bahwa akan terjadi sesuatu yang mengerikan di masa depan, di bumi yang kita tinggali ini. Ya, jadi ini perjalanan, perjalanan kita naik kapal, naik kapal, terus kemudian kita tripnya naik perahu keliling-keliling. Ya. Ini adalah trip yang eh, eh, apa ya? Ini trip yang agak aneh karena ini trip membiayai para peneliti. Jadi ini kita ini kayak sponsornya gitu. Nah itu ada kapal peneliti. Nah nanti si peneliti ini tiap hari akan meneliti. Ada yang meneliti eh, kehidupan ikan paus, ada yang meneliti eh, apa eh, bongkahan-bongkahan es, ada yang meneliti eh, eh, kondisi ekologinya dan sebagainya. Dan kita ikut kapal peneliti itu seperti sebagai seorang sponsor ya jadi ini peneliti yang dibiayai oleh sponsor saya pikir kenapa enggak ya kita bikin semacam apa penelitian penelitian tapi sponsor juga bisa ikut dan secara nggak langsung saya sudah menerapkan ini bagaimana saya membuat penelitian membangun rumah bersama masyarakat tapi dibiayai oleh sponsor dibiayai oleh rombongan donatur. Ini yang juga kami lakukan. Jadi kita bisa bikin ekspedisi-ekspedisi yang dibiayai orang juga gitu ya. Kan sekarang juga ada tuh trip. Orangnya lagi pengen trip ke sini, tapi supaya tripnya gratis, dia ngajak-ngajak orang lain, terus orang lain itu yang ngebayarin, terus akhirnya menjadi pertemanan baru. ya. Jadi itu namanya trip gotong royong. Jadi ini kita ngebiayain ekspedisi ini. Ya, orang yang boleh ikut itu sekitar 30 orang, membiayai ekspedisi selama kurang lebih mereka ada di sana selama satu bulan, tapi kita ada di sana selama tiga minggu. Ya. Dan di sini tentunya saya menikmati fenomena yang sangat aneh dan uh, luar biasa, ya, uh, surrealis, gitu ya, pada saat kita memperhatikan air, tiba-tiba kenapa air ini berbunyi seperti pasir ya pasir-pasir kita lihat saya foto lama-lama pasirnya lama-lama jadi gede oh itu ternyata adalah sebuah proses lautan membeku dan kemudian tentu saja nah koda kapalnya lari secepatnya menghindari kepungan laut yang tiba-tiba membeku kalau membeku beneran ya udah kita nggak bisa kemana-mana di situ ya bisa jadi ya nyangkut di sana tiga hari lima hari seminggu dua minggu ya nggak tahu ya karena kalau lautnya sudah membeku dia akan membeku untuk jangka panjang waktu yang panjang. Nah ini kemudian kita pamerkan kemarin sudah dipamerkan tidak ada diskusi konservasi mengundang tokoh-tokoh konservasi ada tokoh konservasi orang asing juga datang dan akhirnya kita urun rebuk dan semua situasi pameran itu mencekam bagi saya karena suasananya moodnya penuh dengan kekhawatiran ditambah lagi pameran itu diadakan menjelang uh, masuknya pandemi covid itu ke Indonesia begitu ya. Juhara sebelum uh, uh, pergi dia sempat mendatangi pameran ini kurang lebih tanggal 11 Februari eh tanggal 8 Februari tanggal Februari dia datangi pameran ini tanggal 11 masih ketemu dengan Prof Mundar Jito tanggal 13 dia masuk rumah sakit dan kalau nggak salah tanggal 15 juara pergi. Dan ini kemudian kita sedikit kilas balik ya saya menjalani trip ke tetangga melihat tetangga-tetangga eh, kita melihat Asia melihat Thailand melihat Vietnam melihat Kamboja Laos dan sebagainya dan ini membawa saya melihat eh uh, apa candi Angkor di sana Angkor Wat dan ternyata cara melestarikannya di sana ini beda masapnya sama cara melestarikan candi di Indonesia. Kita tahu Angkor Wat ini candi di Kamboja ini dilestarikan oleh kolonial Prancis. Uh, Kamboja pernah dijajah oleh Prancis. Sedangkan Indonesia di di lestarikan oleh kolonial Belanda. Masa Prancis sama masa Belanda itu beda. Kalau masa Prancis, bangunan itu yang direstorasi, mereka justru melestarikan apa adanya. Jadi bangunan mau runtuh pun dibiarkan runtuh. Pohon nempel di bangunan dibiarkan nempel. Lumut yang ada dibiarkan apa adanya, hanya membuat dek jalan, ya, supaya turis-turis yang mau melihat reruntuhan ini tidak ikut mempercepat kerusakan itu sehingga kita akan jalan di sebuah dek dari kayu dan di, di atasnya eh, apa ada kayak semacam panggung gitu ya yang disebut elevated deck begitu dan masa prancis ini beda benar pada saat kita merestorasi Borobudur semua pohon-pohon lumut kita akan bersihkan ya batu-batu candi yang copot akan digantikan dan sebagainya. Dan akhirnya memang Borobudur pada saat selesai direstorasi seperti sebuah bangunan candi yang baru. Kalau masa Prancis justru memorinya, sejarahnya semua tetap ada di situ. Ini adalah bangunan tua, kita bisa lihat umurnya, bisa lihat pohonnya yang menempel menjadi satu. Ini pohon ini kalau dicopot bangunannya ya ambruk candinya karena akar-akarnya tuh udah nempel semua ke bangunannya. Begitu cara perbedaan masab itu. Dan kita lihat di sini ya uh, Kamboja seperti ini. Tapi begitu saya lihat patternnya, motifnya, lo kok mirip ya sama uh, kok mirip ya sama uh, candi uh, di apa di Indonesia di di Jawa Candi Borobudur, Candi Prambanan ternyata eranya juga sama. Eranya dekat-dekat di situ. Dan uh, tentu saja kita bisa bisa melihat persamaan itu. Terlebih lagi setelah kami melihat dari sejarahnya loh. Ternyata Angkor ini pendirinya kan Raja Jayawarman ya. Jayawarman 1 sampai Jayawarman 8 ternyata Raja Jayawarman I itu lahirnya di pekarangannya dinasti Syairendra yang membangun Borobudur. Waduh, dekat bener ya. Berarti ini jangan-jangan orang Jawa yang pindah ke Kamboja jadi raja. Bisa jadi kita berpendapat seperti itu ya. Diaspora Indonesia berarti. Ya, betul diaspora Indonesia. Jadi ternyata abad seperti itu kita sudah menginspirasi dunia gitu loh. Jadi dari situ kesimpulannya, wow kita telah menginspirasi dunia. Ternyata raja eh, apa eh, dari abadnya dinasti Selendra ternyata eh, bisa jadi raja dan membangun kerajaan baru di Kamboja yang disebut dinasti Angkor di Jayawarman I sampai Jayawarman VIII. Makanya nggak heran bentuknya, proporsinya, manusianya mirip semua, begitu ya. Sama candi-candi uh, yang ada di Jawa, filosofinya juga sama. Memang, ya. ini adalah peninggalan candi uh, di era Hindu dan Buddha. Ya. Dan kalau bedanya uh, dari sisi latar belakang pelestariannya, itu kalau Borobudur itu masuk uh, sebagai dilestarikan oleh. Uh, Uh, apa, masuk ke dalam list UNESCO sebagai dead monument. Dead monument, ya. Tapi kalau candi-candi yang diangkor ini masuk dalam list UNESCO, UNESCO sebagai living monument. Beda benar, yang satu dead, yang satu living. Karena ternyata candi-candi ini tetap menjadi kehidupan mereka sehari-hari, tetap ada ritual keagamaan, upacara, dan sebagainya sedangkan Borobudur dilestarikan sebagai dead monument. Jadi zona satu itu tidak boleh ada bangunan-bangunan lain selain candi yang ada. Zona dua baru yang mendukung, zona tiga baru nanti yang ada dengan masyarakatnya dan sebagainya. Nah, kita melakukan perjalanan berikutnya ke Tibet. Ke Tibet di sana untuk melihat monastery monasteri dari era e, Buddha Tibet dan kemudian setelah kami berkunjung ke Tibet waktu itu kami mendatangi monasteri yang ada di Potala dan di situ tempatnya Dalai Lama tinggal dan berkuasa di sana sebagai pemimpin e, kerajaan Buddha Tibet ya di karena dulu memang e, e, Tibet itu dulu agamanya aslinya Bon dan datangnya dari kerajaan sehingga pada saat ada tokoh agama yang membuat e, Tibet menjadi Buddha Tibet, tradisi kerajaannya tetap kuat, tapi pemimpinnya bukan raja, tapi seorang pendeta Buddha yang bernama Dalai Lama. Nah, hanya Dalai Lama, hanya pendeta Buddha yang berasal dari Tibet, itu menganut kepercayaan bahwa mereka akan reinkarnasi. Jadi pencarian pengganti Dalai Lama ini yang luar biasa unik, kalau Dalai Lama meninggal akan dicari penggantinya kepada kepada siapa dia bereinkarnasi dengan cara akan terjadi pencarian besar-besaran oleh para pendeta-pendeta Buddha dan kalau lihat ada beberapa calonnya ya masih anak-anak umumnya dan kemudian mereka akan ditunjukkan bagaimana memilih benda-benda yang dulu Dalai Lama pakai dan setelah semuanya akurat akhirnya mereka memutuskan anak ini atau eh, anak yang masih sangat kecil, ya, cenderung balita, anak ini adalah reinkarnasi dari eh, dalai lama sebelumnya. Nah itulah cara eh, mereka meneruskan eh, tradisi eh, eh, pemimpin spiritual di Tibet. Nah kami tentunya datang ke sana, tempatnya eh, bisa dibilang pada ketinggian 4.000 ke atas, ya. Pada saat saya keliling-keliling di sana, sebetulnya saya dalam kondisi udah drop sekali, karena hampir lima hari saya kerjanya cuma muntah terus. Karena kita nih orang dari eh, Jakarta, dari Zero Level, tahu-tahu berkunjung ke negeri yang minimal ketinggiannya 3.500, kemudian nanti melakukan perjalanan semua levelnya ada di atas 4.000, 5.000 sampai pohon aja nggak ada ya, yang ada cuma batu aja semua. Ya akhirnya saya terkena serangan high altitude mountain sickness. Ya di mana pemandangan saya mendadak seperti kamera saya yang panoramik ini menjadi memanjang, perut menjadi kembung, kepala menjadi pusing dan akhirnya kita yang bisa yang saya lakukan hanyalah tidur diem ya dan e, mencoba perjalanan e, dengan sangat pelahan karena semua seperti melambat ya. semua membawa kaki aja begitu berat dan ini hanya beberapa foto yang akhirnya bisa saya saya abadikan gitu ya tapi ya kita mendapat foto-foto yang luar biasa kaya dengan e, kandungan budaya dan sebagainya penuh dengan warna dan sebagainya dan kemudian apa yang terjadi kami memutuskan membuat buku. Buku eh, yang kita sebut bukunya itu judulnya Tibet di Otak. Dan pada saat buku itu hampir selesai, kita tiba-tiba teringat kenapa enggak kita minta Dalai Lama ya kasih kata sambutan ya. Nah, kita kirim surat nih ke Dalai Lama. Kita sirik kirim kirim surat. Yang Mulia, Dalai lama kami ingin menceritakan negeri Anda dari kacamata kami, kacamata bangsa Indonesia, karena tidak banyak orang Indonesia yang mengenal negeri Anda. Negeri Anda lebih eh, kami kenal sebagai negeri dongeng. Kami ingin mengkenalkan negeri Anda dari kacamata kami, kami sebagai orang Indonesia. Dan anehnya surat yang kami kirim itu kami kirim via Australia melalui duta besar Tibet yang tinggal di Australia karena di sekitar Asia yang paling dekat Australia ini. Karena ini kan negara Tibet ini kan negara di pengasingan. Dan ternyata melalui surat dari duta besar Australia langsung disampaikan ke Dalai Lama dalam waktu dua minggu kami mendapat jawaban dari Dalai Lama langsung. Dan kita sampai nggak percaya, loh Dalai Lama menulis surat langsung ke sini, ke kita. begitu dan kita bisa lihat dari lama dalam kata sambutannya membuat saya jadi malu, ya, menjadi tercengang, dan ini membuka pencerahan di dalam diri saya. Ya. Kenapa? Dari lama menulisnya begini, walaupun tidak banyak orang Indonesia mengenal bangsa kami, tapi dari, dah, dari sejak dahulu kala, bangsa kami selalu mengenal Indonesia. Melalui guru besar Agama Buddha berasal dari India ternyata telah berguru ya selama 8 atau 11 tahun pada seorang lama, lama pemimpin agama Buddha bernama Lama Serlingpa. Serlingpa adalah dalam bahasa Sanskerta-nya adalah Suvarnadvipa. Dwipa adalah pulau emas. Lama Serlingpa ini berasal dari Sriwijaya dikenal sebagai Dharma Kirti yang menginspirasi lahirnya negeri Tibet. Oleh karena itu, di dalam pendidikan pada murid-murid agama Buddha, selalu diceritakan persentuhan asal-usul negara Tibet dengan pem, bagaimana Atisa di berguru kepada Lama Serling Pak, atau yang lebih dikenal sebagai Dharma Kirti. Dan saya bertanya-tanya, wah oh, ini pertanyaan besar sekali. Kita tidak mengenal itu Dharma Kirti itu siapa. Ya. Ternyata Dharma Kirti bisa menginspirasi dunia pada saat itu. Ya, ternyata memang Indonesia dari abad 8, dari abad 8, abad 13 melalui Kerajaan Majapahit, Sriwijaya dan sebagainya ternyata merupakan eh, apa pemerintahan yang sangat menginspirasi dunia. Selebihnya kita tahu semua kita dijajah Belanda dan akhirnya mindset kita, mindset kita, cara berpikir kita juga ternyata masih belum merdeka begitu. Nah, ini pertanyaan besar bagi saya juga. Sebenarnya bagaimana posisi Indonesia di mata dunia? Bagaimana kita bisa membawa Indonesia mendunia begitu? Ya ternyata bagaimana kita membawa Indonesia mendunia kalau kita nggak kenal sama sejarah kita sendiri. Begitu kira-kira pertanyaan saya. Dan akhirnya setelah itu kami menerbitkan buku itu dan kemudian yang lebih lucu, Dalai Lama malah mengundang kita ke tempatnya. Lah, duta besarnya aja nggak pernah ke tempatnya Dalai Lama. Ya, jadi duta besarnya ini sangat kaget dan sangat senang karena untuk pertama kali dia bisa masuk masuk ke kediamannya adalah lama. Kita dari dari Indonesia ternyata diundang langsung sama Dalai Lama dan kita menyerahkan buku itu ya. dan kita balik mengundang Dalai Lama ke Indonesia. Oh ternyata pemerintah kita selalu memberikan pesan jangan membuat Cina marah begitu ya. Wah ya udahlah kita kan ya asyitek, mau jadi politikus juga susah berat ya. Tapi minimal pertemuan Dalai Lama ini membuat kita menjadi terbuka, oh ternyata saya pribadi, saya tidak mengenal sejarah kita sendiri. Itu yang harus kita gali. Ini tulisan nih kata sambutan Dalai Lama dalam buku Tibet di otak, ada tanda tangannya dan sebagainya. Arti Sadi Pangkara juga disebut The, Gold, The Lama, dari Golden Island Sumatera dan sebagainya. Itu sangat inspirasi bagi saya, sehingga pada saat itu ternyata selama ini yang kami banyak mempelajari arsitektur itu kami kebanyakan trip keluar keluar negeri. Trip dalam negerinya belum begitu ya. Jadi kami juga akhirnya setiap tahun melakukan perjalanan keliling Nusantara dan kami mengambil kurang lebih waktu yang enak tuh liburan tuh kapan ya? Ternyata kalau akhirnya kami memutuskan tidak di awal atau di akhir di tengah-tengah nanti di tengah-tengah paling enak ternyata menjelang 17 Agustus. Karena kita libur cukup lama. Ya. Ada hari kecepit tuh, lima hari. Bagaimana kalau lima hari itu, eh tiga hari kita jadikan lima hari. Ya udah kita pakai lima hari itu trip perjalanan cinta tanah air keliling Nusantara. Saya membawa orang-orang kantor saya keliling. Ya. Kita ke Nias, kita ke Toba, kita ke Toraja. Dan 2008 Tibalah kita dalam perjalanan untuk mengeksplor uh, Flores dan Sumba.